السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, ahli Al-Quran sekalian, insyaAllah hari ini kita sambung muka surat 38 ayat yang ke-236 berkaitan dengan menceraikan isteri sebelum bersama. Kita baca, kemudian kita belajar bahasa, kemudian kita faham isu yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita amalah, baca, faham, tadabbur ataupun hayati, dan kita cari cara ataupun perkara yang boleh diamalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, serta mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke 236, la junaha, tidak berdosa, alaikum, ke atas kamu. Kamu tu suami dan keluarga semua sekalilah, termasuk keluarga isteri. In talaqtum, jika kamu menceraikan an-nisa, isteri kamu, malam tamassuhun, malam ni biasa kita terjemah selagi mana. Malam, ma tu apa yang tidak, ma tu apa yang, lam tidak, tamassuhunna, kamu campuri mereka. Masa ni sentuh. Sentuh ni bukan makna sentuh dengan tangan, sentuh tubuh dia, tak. Maknanya bersamalah, bersetubuh. Selagi mana kamu tidak bersetubuh dengan mereka, au tafridu, ataupun kamu memutuskan, tafridu tu memfardukan, lahunna, untuk isteri-isteri itu, faridah, ketentuan, kefarduan. Faridah ni mas kahwin lah, dia panggil faridah, sebab mas kahwin itu satu kewajipan yang dikenakan ke atas suami, atas suami. Tidak berdosa kamu cerai isteri-isteri itu selagi mana belum kamu setubuhi mereka ataupun tentukan mas kahwin untuk mereka, atau putu nikah. Tapi berapa mas kahwin belum tentu lagi, maka ketika itu dia cerai dah, belum bersama lagi cerai dah, maka tidak berdosa. Dalam terjemah tu dia kata, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Okay, itu satu isu yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita dalam ayat ini. Habiskan cerita tu, kita tengok yang berikut. Wa matti'uhunna, matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri
qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Tapi ada perintah di sini. Ada perintah. Perintah di sini perkataan mati. Mati daripada fi'il mata'a. Mata'a ni makna beri keseronokan. Mut'a. Ha? Pemberian kepada mereka. Alal musik. Al musik itu orang yang kaya. Musik dia panggil. Ha? Qadar dia. Berapa qadar? Ha, berilah hadiah pada dia. Wa alal muqtiri. Bagi orang yang muqtir ialah orang yang tak ada duit banyak. Ha? Orang yang tak banyak duit, orang miskin lah. Qadaruhu ikut kemampuan dia. Mata'an bil ma'ruf. Itu sebagai pemberian hadiah. Mata'an beri hadiah. Ha? Bil ma'ruf dengan cara yang baiklah. Maknanya ma'ruf ni setuju. Sama-sama setuju. Berapa ha? Yang patut diberi kepada isteri yang diceraikan itu sebelum bersama atau sebelum ditentukan. Beri muta'ah. Ha? Beri apa ni hadiah. Mata ambil ma'ruf dengan cara yang baik. Maknanya tak boleh kelahi lah pihak suami walaupun dah tak ada jodoh sebab-sebab yang tidak yang tidak boleh dielakkan, maka terpaksa berpisah sebelum bersama ataupun sebelum menentukan mas kahwin. Maka ketika itu ke atas suami ataupun keluarga suami memberi hadiah kepada isteri dengan qada yang setuju. Kalau yang al-musik, musik ni orang kaya lah. Orang kaya, orang yang ada kemampuan, beri qada yang munasabah kepada apa isteri yang dicerai itu, so qada yang dipersetujui. Al-muqtiri, wa alal muqtiri, ala ni macam tanggungjawab. Tanggungjawab. Tanggungjawab muqtiri orang yang kurang kemampuan, suami itulah. Qadaruhu qadar itu yang dipersetujui. Mata'an sebagai hadiah. Hadiah dengan cara baik. Adakah itu satu perkara yang wajib? Kata Allah, haqqan. Itu merupakan satu tanggungjawab. Ketentuan. Haqqan. Hak. Yang dipertanggungjawabkan alal muhsinin. Ke atas suami-suami yang ingin apa muhsin, suami-suami yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikah atau kahwin ni tidak boleh menyebabkan orang kata antara dua pihak ini kalau berlaku pun perceraian, waliyazubillah. Sebab cerai ini satu satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kalau dia terpaksa, itulah jalan yang terbaik, maka tidak ada pilihan lagi untuk berpisah. Tetapi berpisah itu tidak boleh menyebabkan putus silaturahim kedua-dua belah pihak itu. Dan untuk menandakan hubungan yang baik itu, pihak yang menceraikan itu kena beri hadiah. Dia panggil mata'an. Itu haqqan alal muhsini. Maknanya untuk mas kahwin itu tak payah beri, tapi bagi hadiah. Bagi hadiah mengikut kemampuan pihak pihak suami. Dalam ni dia sebut apa? Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang. Hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya,
dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati apa ni menurut yang betul, mana dengan cara baiklah. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebajikan. Kalau kita tengok perkataan muhsin ini, status suami ataupun keluarga suami yang baik, muhsin. Muhsin ni kalau darjat orang beriman, dia mula-mula muslim. Muslim kan? Muslim ni orang masuk Islam dipanggil muslim. Lepas tu dia beramal dengan Islam, dia panggil mukmin. Kemudian dia boleh jaga apa nama agama dia, bertakwa dia panggil. Kan? Kemudian dia tambah kebaikan-kebaikan, dia naik pada darjat muhsin. Jadi kalau berlaku perceraian, kalau kita kata orang bercerai kerana tak puas hati dengan isteri yang dia berkahwin tu, dia bercerai sebelum bersama ataupun sebelum tentukan mas kahwin, maka tidak berdosa, dia tak bagi, tak berdosa. Tapi atas sifat ihsan bagi pihak keluarga lelaki, dia kena beri hadiah. Beri hadiah sagu hati untuk jaga silaturahim dua belah pihak. Hadiah ini mengikut kemampuan. Kalau pihak lelaki ni orang kaya, beri lebih pun tak apa, dia gembira kan. Tapi kalau dia tak, tidak ada kemudahan, ikut qadar dia lah. Itu cara yang Allah Subhanahu Wa Taala atur. Itulah tanda kita muhsin. Jangan sekali-kali apa kita putus yaitu rahim sesama Islam. Boleh ya? Kat tu. Ayat berikut, wa in, ini isu lain. Talaqtumuhunna. Ni isu ni dia syarah ayat sebelum tu. Wa in talaqtum. Tum tu suami ataupun pihak suami. Hunna isteri. Wa in, dan jika talaqtum, asalnya gitu. Kamu sebab dia nak sambung dengan hunna tu, dia kena tambah waw. Nampak tak? Macam mana kita nak baca kalau kita tak berwaw, tak tambah waw? Nak baca macam mana? Wa in talaqtum hunna. Tak boleh. Dia kena tambah waw. Waw itu ditambah semata-mata nak senang baca hunna. Jadi asalnya talaqtum, makna suami. Jika kamu ceraikan hunna akan isteri-isteri kamu, min qabli, sebelum. Kalau kita nak terjemah min qabli itu satu kalimah aja, sebelum je. Kalau satu persatu, min dari, qabli sebelum, dari sebelum. Apa makna sebelum lah? Sebelum. An, bahawa tamassuhunna, kamu mencampuri mereka. Maknanya ulama mengatakan bersetubuh dengan mereka. Waqad, dan pada waktu itu, faradtum, kamu telah tentukan, telah wajibkan. Farada, fardu. Faradtum, pihak suami. Tum tu suamilah ataupun pihak suami, telah putuskan lahunna untuk suami isteri-isteri itu faridah, kewajipan. Faridah ni maknanya mas kahwin, dia panggil faridah. Ada jumlah dah, 10 ribu ke, tapi berpisah tu belum lagi bersama. Nampak macam mana? Mas kahwin yang dah beri tu, parto tu pernah dah beri, serah dah. Kan? Nampak macam mana? Jawab dia, fanisfuma faradtum. Ikut hukum asalnya, boleh ambil semula nisfu, sebahagian, separuh. Ma faradtum, apa yang telah kamu serahkan sebagai mas kahwin. Kalau 10 ribu, ambil 5 ribu je. Separuh lagi tak boleh ambil dah. Dah beri dah, dah tentu dah. Okey. Itu asalnya. Tapi dikecualikan. Illa, kecuali
ayyafun. Ya'fun tu mereka memaafkan. Illa ayyafu, kecuali an, bahawa ya'fu mereka apa tu? Memaafkan. Apa makna memaaf? Mereka ni siapa? Au ya'fuwa ataupun memaafkan alladhi, oleh orang yang biadihi, di tangannya uqdatun nikah, akad nikah. Uqdah tu ikatan ataupun akad nikah. Kita tengok terjemahan sebelah tu. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, bercampur, mana bersetubuh dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Kecuali jika mereka memaafkannya, tidak menuntutnya, ataupun pihak yang memegang ikatan nikah memaafkannya, memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Ada dua pilihan lah, kan? Ada dua pilihan. Maknanya pihak asal hukumnya separuh. Itu satu keputusan separuh. Tapi dia boleh berlaku, dia bagi semua, kembalikan semua, ataupun serah semua. Persetujuan dan apa ni, tengok isu-isu yang berlaku lah. Mungkin pihak uqdatan nikah ni, dia kata tak apalah, dah bagi-bagi dah, tak payah ambil lah, bagilah semua. Jadi bagi hak dia. Ataupun perceraian tu berlaku kerana kesalahan pihak isteri, pihak keluarga isteri, maka isteri serah balik semua, tak apa juga. Dua-dua itu dianggap tidak berdosa. Tapi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ta'fu maknanya, dan bahawa kamu memaafkan, itulah yang lebih dekat. Anta'fu ni maknanya pihak suami dah beri dah, tak ambil lah, itulah yang paling baik. Yang lebih ta'fu tu anta tu makna pihak suami, ya. Pihak suami dia maafkan, maknanya tak apalah yang dah bagi tu, kira halal lah. Dia pun dah menanggung banyak dah. Ya, itulah akrab, yang lebih dekat dengan ketaatan kepada taqwa tu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah siapa biadihi uqdatan nikah. Siapa biadihi uqdatan nikah? Ini istilah tu. Ayat tu sebelum tu kan. Au ya'fu alladhi biadihi uqdatan nikah. Wali, ya. Pihak wali. Kan, dia yang mengakad nikah. Suami tak boleh nak akad nikah. Pihak suami, pihak isteri lah. Dia ada uqdatan nikah. Uqdatan nikah ni mungkin ayah dia, dan mungkin apa orang yang diwakilkan untuk akad nikah. Dia tak dia maaflah, dia tak minta, dia serah balik kerana salah pihak dia, apa juga. Tapi yang paling bagusnya pihak suami maafkan segala apa yang berlaku, itu yang lebih baik. Jangan pula tuntut semua sekali daripada isteri. Dia kali nak serah, dia nak ambil separuh, nak beri separuh, ataupun nak serahkan semua, itu adalah yang paling akrab li taqwa.
Sebab dia guna wa'an ta'fu. Ta'fu tu kamu, kamu tu pihak suami lah. Sebab isu di sini, isu la junaha alaikum. Allah bercakap dengan pihak suami, Allah bercakap dengan pihak suami ataupun dengan apa, keluarga lelaki. Wala tansawul fadla bainakum. Ini satu benda yang kita kena ingat dalam nak buat keputusan, sama ada nak ambil separuh ke, nak beri semua ke, apapun nak serah semua ke, mesti kena tengok isu yang paling penting ialah al-fadla. Wala tansawu, tansau, asalnya tansau, tansau. Kalau larang, tegah, kita panggil tansau. Tapi kenapa jadi tansawu? Waw itu, waw itu berbaris. Sebenarnya tak boleh berbaris. Dia berbaris itu kerana nak wasal kepada alif lam al-fadla itu mati. Jadi bila dia, dia mati, temu dengan alif lam mati pula, tak boleh baca. Jadi cara nak bacanya, dia kena bariskan yang awal, yang pertama. Jadi kena nak baris macam mana? Dia sebutlah tansawu. Asalnya tansawu je. La tansawu, kita kata kepada siapa-siapanya, kita janji dengan dia, jumpa dia, esok kita janji. La tansawu, jangan kamu lupa janji kita. La tansawu. Kita tak kata la tansawu, kan? Jangan kamu lupa, tak boleh tansawu. Kenapa di sini ada tansawu? Sebab nak wasal dengan al-fadla. Jadi la tansawul fadla. Kalau kita tak bubuh huruf waw itu baris, dia tak boleh baca. La tansawul, tak boleh. Dia kena baris. Bainakum, dan janganlah kamu lupakan al-fadla, kebaikan. Al-fadla ni kebaikan lah. Kebaikan sama ada di pihak lelaki ke pihak perempuan ke. Kalau pihak lelaki ni banyak benda dia buat jasa, tiba-tiba berlaku perpisahan pada saat itu, maka sepatutnya pihak perempuan ni ambil kira tu, benda yang berlaku tu. Begitu kan kalau berlaku sebaliknya, pihak isteri ni banyak dah dia keluarkan duit habis, jadi kesian kat dia, dah kenduri dah, tiba-tiba apa nama, tak jadi, berlaku perceraian, banyak habis duit. Lepas tu yang minta pula pihak suami, maka kena beri mataan tu. Kalau orang kaya kena beri lebih lah sikit, tanggunglah apa ni, kenduri tu, kan, ataupun apa-apa. Jadi dalam nak selesai isu tu, selesailah yang baik-baik. Jangan lupa kelebihan pihak masing-masing antara mereka. Last kali Allah kata apa? Innallaha bima ta'maluna basir. Subhanallah. Bila kita berhenti dengan ayat ni, apa kita rasa? Duk buat apa keputusan yang kita buat dalam isu suami isteri ataupun perpisahan ni, Allah tak pernah orang kata lepas mata dia, pandangan dia kepada kita. Buktinya Allah kata gini, innallaha bima ta'maluna basir. Dia punya ayat penting dalam ni, Allah dengan basirnya. Allah dengan basir. Apa kita kata? Allahu basir. Allah itu amat melihat. Kan? Allah subjek, basir predikat. Tapi ditambah nilai dalam ayat ni beberapa kalimah untuk kepentingan kita. Apa ditambah? Inna. Inna ditambah tu. Kenapa ditambah inna? Kata ulama bahasa, inna ada tu tauki li ifadati al-inkar, asyaki wal-inkar. Inna ditambah untuk memberi satu faedah, berita ni perlu dilihat penting oleh kita. Mana berita Allah tengok perbuatan kita ni, jangan pandang kecil berita ini. Oh tak apalah, Allah tengok dia, maaflah kita. Jangan. Sebab kita nak putus apa-apa pun,
lihatlah atas dosa pahala. Lihatlah kepada dosa pahala. Kalau kita putus atas kedengkian, Allah pandang kita. Allah pandang perbuatan kita. Sebab apa kita kata gitu? Bima tak malun. Ha, itu di, ni ditambah ni. Bima tak malu ditambah. Mana dia tidak ada pada asal simple sentence. Dia tak ada benda tu. Allah basir. Allah amat melihat. Kemudian dimasukkan bima tak malun untuk kaitkan dengan Allah tengok benda apa? Bima, dengan apa sahaja dalam isu perceraian ini yang kamu bertindak, yang kamu buat keputusan, Allah tidak pernah lalai memberi pahala ataupun mengambil pahala ataupun memberi dosa dalam isu ini. Ada. Kalau kita nipu, dosa. Kalau kita orang kaya, tak apalah, aku bagi lebih. Dia bagi lebih kepada orang yang dia ceraikan itu, sebenarnya dia mendapat pahala yang cukup istimewa, menyebabkan keluarga si perempuan tu tidak marah lagi. Bagi 10 ribu pula tambah. Ya Allah kan, seronok dia. Tak apalah, tak ada jodoh luar kan. Ya adalah tu jodoh orang lain kan. Ha, gitu. Jadi keputusan kita kena ingat berita innallaha basirun bima ta in innallaha bima ta'malun. Tengok dia susun innallah, inna, kenapa ditambah? Untuk menyatakan berita ini penting. Satu. Kemudian diletakkan bima ta'malun ini sebelum basir, sedangkan basir itu predikat. Kenapa disusun begitu? Nak cerita bahawa bima tak malun itu, yang kamu buat, yang kamu bertindak itu perlu diberi perhatian. Jangan menyebabkan ia membawa dosa, menzalimi orang lain. Ha, sebab itu diletak bima tak malun. Ayat biasa macam mana? Innallaha basirun bima tak malun. Atas kepentingan bima tak malun, diambil, diletak dahulu dan dikemudiankan khabar ataupun berita predikat, iaitu basir. Kita baca Quran, bila kita temu gini, macam-macam ni, ya Allah, aku ni tak boleh nak nipu ni. Kalau aku nipu ni, berat kena ni. Sebab apa berat? Sebab Allah letak bima tak malu ni sebelum basir. Maknanya nipu ini dianggap satu fenomena yang membahayakan semua pihak. Oleh sebab itu, kejujuran, keikhlasan akan membawa kesempurnaan dalam hubungan keluarga yang berlaku perpisahan disebabkan apapun dalam dalam memutuskan apa ni, sesuatu perceraian itu. Subhanallah. Kita tengok dah, Allah jaga. Basir, anda pernah sebut kan, ada tiga kalimah yang mengikat kita ini jadi takut. Pertama, basir. Basir nama Allah yang berkait dengan perbuatan kita. Kita buat apa pun, Allah sentiasa memandang. Satu. Yang kedua, samik. Samik ni mendengar, maha mendengar. Kita cakap apa pun, di mana pun, Allah dengar. Yang ketiga, alim. Allah tahu kita niat, kita pasang niat apa pun, Allah ambil kira atas niat kita itu, kerana Allah amat tahu benda-benda yang tersembunyi di dalam diri kita. Ini baik, habis cerita tu. Sebenarnya tak habis lagi. Dia sambung ayat 239 tu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza, bukan. Maksud ana isu
rumah tangga ni belum habis lagi. Isu rumah tangga belum habis lagi, tiba-tiba kita tengok ayat 238 dia masuk bab lain. Bab lain masuk. Cuba tengok 138 tu. 238 tu. Kan? Maksudnya ayat hari ni isu perceraian yang berlaku sebelum bersama, kan? Kemudian mari ayat 238 hafizu ala solawat, kan? Baik. Tiba-tiba kita pergi lagi 239 berkaitan dengan sembahyang lagi. 240 kembali balik kepada isu keluarga. Tuan-tuan nampak apa di sini? Antara hikmah ayat Quran dia susun gitu. Ada orang kata Quran ni tak praktikal. Allahuakbar. Tak praktikal apa? Tak sempat habis cerita, mari benda yang tak ada kait-mengait pun dengan cerita tu, lepas tu masuk balik cerita. Dia kata tidak kemas cara susun Quran. Ya Allah Rabbi. Tuan-tuan, kita nak cerita kepada anak kita, kepada orang, daripada pagi sampai petang tak ada rehat, tak masuk ilmu, kan? Tak masuk ilmu. Sambil-sambil cerita berhenti sekejap, berhenti sekejap tu happy-happy sikit cerita pasal benda lain, lepas tu masuk balik cerita melekat kepada Maryam dalam surah surah Nisa, tak silap anak. Dia cerita kena melekat panggil apa ni, cerita ni hak berlaku dengan Maryam binti Imran. Melekat cerita, wahai Maryam, kamu akan dapat seorang anak yang bernama Masih Isa bin Maryam, dan dia tu terkenal di dunia dan akhirat. Mereka cakap dengan Maryam, duduk cakap sampai tengah-tengah duduk cakap, dia angkat tangan. Maryam angkat tangan. Itu ada tambah tu angkat tangan tu. Tak tahu dia angkat tangan ke tak. Nah. Dia stop perbualan apa ni, berita yang disampaikan oleh malaikat itu, dia stop. Kejap, malaikat, aku nak tanya. Nah. Maryam kata, macam mana aku nak dapat anak? Ha? Walam yamsasni bashar. Bashar dia guna. Dia orang baik ni, dia mikir pun orang baik. Tak ada seorang pun mari jumpa aku dan tidur dengan aku. Mana-mana orang pun tak ada. Macam mana aku dapat anak? Sedang malaikat duk cerita tak habis lagi Isa yang akan dilahirkan ini, dia tanya gini. Lepas tu bila dia tanya, malaikat pun jawab lah, kadzalikillah, kadzaliki Allahu kadzalika yakhluqullahu ma yasha. Wahai Maryam, itulah untuk engkau Allah buat apa yang dia nak, kan? Habis malaikat cerita atas persoalan yang ditanya oleh malaikat, yang ditanya oleh Maryam itu, malaikat terus lagi cerita pasal Isa. Anda kata, kenapa Maryam ini stop malaikat duk cerita pasal apa yang akan berlaku? Rupa-rupanya kita boleh ambil kesimpulan, kalau ustaz duk mengajar, kan, kita ada isu saat itu, kita boleh angkat tangan tanya ustaz, saya tak faham yang ni, boleh dah? Lepas tu ustaz boleh jawab, kita pun dia tanya kita jawab, habis jawab sambung balik. Anda kata Quran mengajar kita cara berkomunikasi yang baik, bukan salah susun. Jadi kita duduk kata Quran salah susun. Begini juga ayat yang kita jumpa hari ini dalam isu rumah tangga, kan?
dalam menceritakan isu rumah tangga ni panjang, start daripada mana lagi tu? Banyak tu. Start daripada ayat berapa? Start daripada ayat 222 tu. Itu pun wayas'alunaka 'anil mahid. Kemudian banyak cerita-cerita mengenai rumah tangga sampai ayat 238, 237, 238 dia berhenti sekejap, dia masuk isu hubungan dengan Allah. Kita nak kelahi, kita nak bala tentang rumah tangga kita, jangan lupa sembahyang. Subhanallah. Ini hikmah kenapa dibawa ayat 238 bab solat. Bab solat dalam menceritakan isu rumah tangga ni, hubungan kita sesama kita kan. Tapi jangan lupa, walaupun kita, kamu betul, aku salah dan seumpamanya, jangan lupa sembahyang. Ada, jangan lupa sembahyang. Lalu ayat 238 dimasukkan isu solat, insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang pada ayat 238 dengan izin Allah. Kenapa Allah berhentikan isu sementara dan disambung balik ayat 240 isu rumah tangga ini, kita tengok di pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Qul qali hada astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.